Video sejumlah emak-emak menarik bus agar mampu melewati jalan rusak viral di media sosial. Dengan modal tali, sejumlah emak-emak dengan sekuat tenaga menarik bus agar mampu melewati jalan tanah bergelombang. Ini salah satu bukti kepemimpinan yang tidak berhasil, teriak emak-emak yang memimpin rombongan menarik bus berwarna putih. Jalan berlumpur ini menghubungkan antara Ronta, Kabupaten Buton Utara dengan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Salah satu netizen menulis, miris juga ya, daerah penghasil aspal alam tapi jalannya malah tidak beraspal. Aspal alam cuma ada 2 titik loh di dunia, salah satunya di Buton. Ini salah satu bukti bakat pemimpinan yang tidak berhasil. Calon bupati, Bu. Ayo, sudah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.